Selamat datang di Pertamax7.com channel. Jadi awal Maret 2021 lalu, Kawasaki Motor Indonesia resmi meluncurkan program khusus, yaitu promo atau diskon Kawasaki Ninja 250 SL yang lagi-lagi dijual seharga Rp29.900.000. Tapi nyatanya harga ini membuat pemirsa bingung. Wah, daripada motor 150cc mending beli Kawasaki Ninja 250 SL 250cc harganya cuma 29 jutaan. Apakah seperti itu? Ternyata pemirsa itu malas menyimak atau membaca info selanjutnya ya. Jadi cuma lihat judul. Wah, pokoknya Kawasaki Ninja 250 SL itu harus 29 juta. Pokoknya padahal enggak mau nyimak. Padahal di situ ada keterangannya, misalkan harga 29,9 juta adalah harga kosongan atau harga off the road. Jadi pemirsa, kalau punya uang 29 juta, kalau mau beli Kawasaki Ninja 250 SL, mau beli baru, ya diketawain Pak De, karena kurang duitnya. Belum ngurus STNK, BPKB, pajak-pajak lah. Intinya harga kosongan, belum ngurus surat-surat. Jadi pemirsa akan gigit jari kalau pokoknya Kawasaki Ninja baru harus 29,9 juta. Wah, dagelan. Terus syarat yang kedua, tadi kan harganya off the road ya. Syarat yang kedua adalah harga tersebut hanya berlaku di Pulau Jakarta dan sekitarnya, yaitu Jabodetabek. Jadi kalau pemirsa di luar daerah itu ya gigit jari. Terus syarat yang ketiga adalah harga tersebut berlaku untuk VIN atau nomor rangka tahun 2020. Jadi itu motor rakitan 2020 yang dijual 2021 dapat diskon segitu banyak. Lantas berapa mas on the road-nya? Ya saya kurang tahu sih, karena saya belum pernah beli motor off the road. Ya anggap aja pemirsa bawa duit 40 juta mungkin sisa gitu aja ya. Tapi ya itu selera pemirsa aja sih. Wong saya sampai 2021 ini belum pernah test ride motor sport dengan mesin motor trail ini. Oke, semoga info singkat ini bermanfaat. Intinya jangan telan mentah-mentah, harus dilihat dulu. Kalau ada blog, artikel, dibaca dulu. Oh, maksudnya harga 29 juta itu harga segini-gini-gini. Bukan terus mentah-mentah, daripada beli NMAX, mending beli Ninja 250 SL. Daripada beli, apa malah ya, saya tak baca banyak komentar. Daripada beli PCX, mending beli Ninja 250 SL, 250cc, DOHC, 1 silinder, terus harga terjangkau. Itu kan katamu, itu kan. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Intinya, budayakan literasi tinggi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pertamax7.com.